Perampokan. Perampokan, woi. Duitnya, Jon. Duitnya selamatkan duitnya. Duitnya selamatkan, woi. Ya, duit, duit, bantu, Bu. Bantu, Bu. Itu mobil itu. Mobil itu, tangkap, tangkap. Ya, 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 sabar, Pak. Ya, ya, selamatkan. Aman, aman, Pak. Aman, aman, aman. Aman, aman. Ya, ya. Dibantu, dibantu, dibantu. Tolong, tolong, jangan duit, ya. Ya, ya. Tolong, tolong. Ya, ya, ya. Oh. Tangkap, tangkap, eh. Bergol. Pak. Wah, Pak. Aduh. Dari mana, Pak? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Waduh, intai mungkin ada yang intai. Iya. Iya. Assalamualaikum. Di Desa Baru ada pejamret yang tangkap nih, Pak Bosek. Tolong anak buahnya, Pak Bosek. Di Desa Baru, dekat rumah makan Haidir. Langsung di bawah rumah. Korban mengambil uang di salah satu bank di Kota Jambi. Pelaku saat itu berpura-pura menjadi nasabah juga. Disitulah dia mengintai nasabah yang ngambil uang. Pada saat itu korban kebetulan ngambil uang sebanyak 250 juta. Setelah ambil uang, korban mau pulang, kemudian dibuntuti oleh pelaku. Sesampai di wilayah kita di Desa Baru, di korban berhenti untuk makan di salah satu rumah makan di Desa Baru. Di saat itulah uang daripada korban ini ditaruh di bawah jok. Kemudian korban makan. Pada saat korban makan, pelaku beraksi. Kebetulan korban melihat aksi pelaku. Memang sudah dari awal korban mencurigai pelaku ini mepet terus pada saat di bank. Disitulah teriak rampok. Pada saat teriak rampok, kebetulan anggota kita di situ dan ikut melakukan membantu melakukan menangkap daripada pelaku tersebut. Dan saat ini pelaku berhasil diamankan ke polsek tersebut. Hey,